Lelaki masjid. Siap. Lelaki Islam apa cirinya? Sholat Jumat. Lelaki beriman apa cirinya? Sholat jamaah di masjid. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuhnya di mana dia. Lelaki solehah apa cirinya? Jawab. Jelas neng? Ke masjid. Bapak, adik-adik, jogging 2 km kuat ke masjid 20 meter pengen digotong tetangga. Ada ke masjid pengen di depan imam, itu sholat jenazah. Teman-teman, minimal 40 rakaat ya. 17 fardu, 10 atau 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ulangi. Qobla, bicara semuanya. Qobla subuh. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan hilang itu. Kecuali kalau minat sih itu. Plus 11 tahajud. Wah, saya tahajud enggak kuat 11. 2 kalau gitu. Habis 2 istirahat, kemudian 2 lagi. Lalu tambah 2, kemudian 2, tutup aja witir lah. Insyaallah nanti jadi 11 sendiri. 2 aja dulu, ya. Udah itu tambah 2, kemudian 2, lalu 2 plus witir 3, ya. Masa enggak kuat 2 rakaat? 2 rakaat aja 4 kali, ya. Mau selamat tidak? Kalau ada teman saya begini, saudara mau ketemu enggak dengan teman saya? Aa. Kasih tahu dong sama jamaahnya. Kalau mereka ada kesulitan, bilang aja sama saya. Enggak punya kerjaan, saya kasih kerjaan. Terutama yang punya utang ya, Aa, berapapun utangnya bilang aja. Saya bayarin semuanya. Nanti malah ditambah lagi bonus. Terus yang mau nikah, gak punya calonnya, bilang, kasih tahu, saya cariin deh calonnya. Lalu pernikahannya saya yang atur, termasuk mahar dan untuk resepsi, serta kontrakan atau sekaligus aja apartemen dengan furniturnya dan motor, mobil lah ya. Dan yang mau haji, umroh, udah bilang aja. Nanti saya ongkosin. Kalau perlu dengan keluarganya semua. Yang sakit-sakit juga bilang aja. Nanti saya akan bantu diobatin oleh yang ahlinya. Pokoknya perlu apa aja tinggal bilang. Dan gak ribet. Gak ada jaminan apa-apa. Mau gak dipertemukan dengan yang begitu? Mau tidak? Kalau ada teman saya yang ngomong gitu, mau tidak? Tapi pertemuannya sekitar jam 3 pagi. Gak apa-apa. Mau tidak? Ketemu dengan orang aja jam 3 pagi mau. Kenapa minta ke Allah jam 3 pagi malah pulas? Tahajud hadirin. Tahajud atuh. Virus mah diem. Ke ahli tahajud mah. Kalau Allah tidak izinkan, demi Allah enggak kena, enggak bahaya tuh virus. Walaupun udah di sini nih virus, enggak akan bahaya kalau Allah tidak izinkan. Tahajud, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan ditelat-telat sholatnya. Makan telat jadi masalah. Tidur telat jadi masalah. Ke kantor telat jadi masalah. Jadi masalah tidak? Ke sekolah telat jadi masalah. Sumber masalah. Sholatnya telat terus. Karena amalan yang disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Ayo kawan-kawan, datang ke masjid lebih awal. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagusnya dengar adzan itu di masjid. Berangkat lebih awal.
Allah tahu, oh ini serius nih.